Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten mana hari ini. Aku libur pemirsa. Soalnya aku ngandak sepeda motor paknya. Paknya ini di kongkongin kota tuh kualate raiso. Jadi aku libur hari ini godok ibayi. Soalnya paknya orang gelem nek gak bani gudukan, nek bani galon wangi. Oh gak gelem. Begini aku ya rebus air sampai nanti dua dandang. Sampai penuh langsungnya nanti. Guys, tinggal untuk diawali dengan bantu tepung gelowi. Ya ini war masa opo urung golek blonjo maknya. Ini sebentar lagi mateng. Nyambel guys, mau nyambel. Dari Cepu mau ke kota, mau cari alat sepeda motor buat ngarit. Nanti nek ngarit jalan kaki pak limpek, nanti mau cari alat. Wes nasi ingkolek mateng. Terus hari ini mau nyambel tomat. Wes nanti tinggal cuci. Masih ada berambang enggak ya? Masih ada berambang. Nanti dicuci ya ini. Setelah dikupas dicuci. Apa kayak kok rame men. Jadi hari ini aku mau buka luar unboxing. Orang ngerti jualan kesini ini dibawanya ini loh. Aku juga ngerti ini jadi lemari. Memang banyak guys, banyak ngasih tahu. Gue juga kok no sembako jualan. Jadi alhamdulillah wis kawit lebaran, sak urunge lebaran mungkin ya. Ora tau kesini saiki ingat maknya main kesini lagi. Aku ya matur nuwun nek ijek padha gelem silaturahmi. Aku ya semono go. Mae diterima iki lho ora seneng kok. Senengane kok donasi ora. Niki kok aku diterima besok Kamis hari bancaan lagi. Sing kemarin tuh bancaan Mbah Pariem 2 tahun alias pendak biru. Besok Kamis tirone paknya bancaan lagi. Wong suro-suro itu gini ya bancaan. Ini malah untuk rezeki dong gunanya. Tak sendiri ya pemirsa. Rezeki mau. Ya Allah, itu kok nobatnya mau. Itu kok nobat ini. Ma'ai kongsi kata nobat. Ya Allah, itu kok nobat sampo kong keramat. Kon lawan blok. Ya, itu kok nang sapu mandi. Yo. Ada minyak. Ada minyak kok. Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Semoga masih rezeki. Itu kok no sembako iki mai kok abis. Ini bisa ngene tak ajari pemirsa yo sing sabun-sabunan iki sing minimal kono gak nyamo ya Allah. Muga-muga yo lemah teles Gusti Allah sing bales mai ora iso mikir apa-apa. Ya nanti nek
pas kajatan apa-apa yo mai tak genteni nggone bulala yo guys. Tak ngeteri berkat soalé sok kemis kuwi mai bancaan. Bancaan tirone bojoku ngono. Yo wis yang kedua iki. Terima kasih di rezeki Tuhan bulala. Yang kedua ada lagi, ini semalam ada pembukaan. Bapak hancur. Hancur mu, Mbak. Lalu, ini semalam dari Mbak Padilla. Halo pemirsa dimanapun berada, Mbak Padilla buka es terespes, es terespes Elisa, tapi belum punya spanduk. Terusan esnya gambare kerepes, iki berarti leker. Iki jenenge makanan leker. Iki guys, sing digawe seko coklat. Iki panganane wong kota. Leker. Iki dicoba juga enak, namanya leker coklat. Untuk warga Jawa dan sekitarnya, kalau beli es di Mbak Padilla punya terus pers lo kayak gini. Terus jualan leker juga, ini namanya leker dari coklat. Mak ingin jajal. Ini 5.000 sudah besar, tapi ini kan hari remuk. Semalam remuk ke. Kereta. Orang anak tutup. Ini mantan sekolah. Ini namanya leker. Jadi untuk jalan lemaknya silakan kalau mau beli es, esnya cuma 3.000. Es terespes jenisnya aneh. Lalu semoga sukses selalu, nanti nak pembukaan maknya juga mau ke. Oke, besok minggu maknya minggu lagi ada jalan santai khusus buat RT, mungkin maknya kalau jualan es Mbak Padilla. Oke, panteng terus ya sampai besok minggu. Ini maknya pun ke sego. Oke pemirsa, tak cukup semuanya yuk kontennya dunia ini unboxing. Unboxing dan promosi Mbak Padilla besok hari Minggu, mungkin kalau enggak besok sudah buka, nanti ada sepanduk. Oke, terima kasih aja lali subscribe, like, komen link YouTube emaknya. Unboxing oleh-oleh dari Bulala Nirmala Cepu, aja lali di subscribe pemirsa ya. Hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten nanti yang selanjutnya. Wassalam.